Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertemu lagi di pulpen yang pernah saya pinjam dalam acara musyawarah gitu kali ini. Lupa saya. Lupa kami di sini ya. Adalah bahasa Inggris hanya tadi. Sebagai pengganti hanya sebagai pengganti dari pengganti dari Amja yang tadi pergi dan sekarang belum sempat kembali. Sembilan dan lupa jadi terpaksa bukan terpaksa sih ya saya moderatornya saya lagi. Penggantinya Iwat atau Badal? Mohon kepada Katib untuk maju. Allah karim. Asik. Mangga. Tadi izin. Aduh. Ya. Kebetulan hari ini adalah malam Jumat. Pas banget. Banget. Jadi untuk aturan main biasa ya. Kalau musyawarahnya dari kayak hiburan, sampai setengah 12 aja. Kalau misalkan ini batasnya sampai jam 12. Namun pintarnya. Aja. Oke. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Tadi. Aduh. Langsung dimulai aja oleh sang korik, yaitu Bang Jaki. Sang korik, sang korik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan itu. Ya teman-teman, diubah halamannya. Teman-teman. Lur. Fasdun, hari dia kata ini fasol. Bosano itu menuju ke Jumati. Hari kira-kira masyarakat wajibnya Jumat. Sabahatu asyarat kita tuju kira-kira perkara habis lampu kepada Islam wal-kulubu sarang balik wal-akalu sarang berakal wal-kuliyatu sarang merdeka wal-kuliyatu sarang bangsa lelaki wal-sihatu sarang sehat wal-istiritonu sarang pribumi wal-syarawitu fi'alihah sarang ada pirang-pirang syarat sana pegawai Jumat. Salah satu kita itu Alkabula rupa layak ayat non albalalu daerah Misron kita kota Awariyata atau kampung wa ayakuna sarang layak ayat al-adadu naon bilangan arba'ina kita 40 min akhir Jumati di akhir Jumat wa ayakuna sarangian ayat al-wa'atunos waktu bagian ketat-ketat fa'in khoroja makhramun khamwar al-wa'atunos waktu al-wa'atamat atau wasaya asyurutu naun kira-kira syarat sultiyat maka di sholat naun Jum'at duhran karena duhur wa farawi duha sarang hari pira-pira fardunan Jum'at salah satu kita itu
cari sahadil bainahuma di acara dua khutbah wa antu sholat seramnya di sholatan naun jum'at rokaat ini karena dua rokaat fi jama'atin di dalam jama'ah wa hayla tuha seram hari piram-piram sunnah hari antar jum'at arwa'u fi sholin kata opat piram-piram perkara al-uslur pada mandi watan di full jasadi sarang membersihkan jasad wala besul fiyabi sarang pakai pirang-pirang pakaian al-bayuri anu pedas wa akhdul dufri sarang potong kuku wa taqayyubu sarang pakai sesingitan wa yustahabu sarang disunahkan al-insalsun lawan sisi fi waqtil khut fi waktu khutbah di dalam waktu khutbah waman sarang alis salat rumah dakhala eta alamu salat rumah wa imamu halna ari imam yakhtubu eta khutib sah imam sallallahu maka salat salat rumah rakaat ini karena dua rakaat khafifata ini anu ringan dua rakaat thumma yatlisu tuh cari bisa rumah. Oke, itu lo katanya jelas banget. Jelas. Jelas cahaya. Jelas singkat pada jelas. Langsung aja di rohnya dulu lah. Oke. Ya, di rohnya. Enggak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun khabaru mubtada'i mahdhufin taqdiruhu hadha faslun wa syara'u wujudi ma'adi wa syara'u Allah wa yarabuhu Allahu bil istilahi syara'u mubtada'un marfu'an bil ibtida'i wa 'ala mutarafihi dhamanun dhamirun fi akhirihi li'annahu jam'u ta'khiri syara'u mudhafun wujubi mudhafun ilaih majrurun wa ala qiyamihi kasratun dhamirun fi akhirihi li'annahu ismun mufradi wujubi mudhafun al-jum'ati mudhafun ilaihi majrurun wa ala qiyamihi kasratun dhamirun fi akhirihi li'annahu ismun mufradi al-musarrifi sab'atu asya'a sab'atu khabarun limubtada'in marfu'un bilmubtada'i wa ala mudhofihi dhammatun dhamirun fi akhirihi li'annahu ismun mufradi sab'atu mudhofun asya'a mudhofun ilayhi majrurun wa ala mudhofihi al-fathatu niyabatan al-kasrati li'annahu ismun la yansarifu wa mani'u lahu min asrafi alifu ta'nizi al-mudhofati al-islamu badalun min sab'atun wa badalun min sab'atu wa badalun marfu'i marfu'un wa 'ala idrafihi dhammatun dhamirun fi akhirihi li'annahu ismun mufradi wal-ghulubu Allahu marfu'un al-ghulubu ma'tufun 'ala al-islamu wal-ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un wa 'ala idrafihi dhammatun dhamirun fi akhirihi li'annahu ismun mufradi wa ta'alu Allahu arfa'a fi al-aqlu maqtufun 'ala al-islamu wa al-maqtufu 'ala al-marfu'i marfu'un 'ala al-marfu'i dhammatun dhamirun fi akhirihi li'annahu ismun mufradi wa al-hurriyatu Allahu arfa'a fi al-hurriyatu maqtufun 'ala al-islamu wa al-maqtufu 'ala al-marfu'i marfu'un 'ala al-marfu'i dhammatun dhamirun fi akhirihi li'annahu ismun mufradi wa al-dhuhriyatu Allahu al-mu'afin al-duhuriyatu ma'rufun ala islamu wal-ma'rufu ala marfu'i marfu'un wa ala madarrafihi dhammatun dhamirun fi akhirihi li'annahu ismun mufradi wasihatu Allahu al-mu'afin asihatu ma'rufun ala islamu wal-ma'rufu ala marfu'i marfu'un wa ala madarrafihi dhammatun dhamirun fi akhirihi li'annahu ismun mufradi wal-istidhanu Allahu al-mu'afin al-istidhanu ma'rufun ala islamu
atau ratu akhir ma'tufun ala syaratu wujudi ma'tihi mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa ala mudharibihi dhammatun dharibatun fi akhirihi li annahu jamu taksiri syaratu mudhafun fi'liha mudhafun ilaihi fi'li mudhafun ilaihi majrurun wa ala mudharibihi kasratun dharibatun fi akhirihi li annahu ismun mufradi al-muzarifi fi'li mudhafun ha mudhafun ilaihi mabniyun ala sukuni fi mahali jarin thalathatun khabarun li mubtada'in marfu'un lil mubtada'i wa 'ala mudharibihi dhammatun dhamirun fi akhirihi li annahu ismun mufradi an takuna badalun min thalathatun an harfu nasbin Jawab 16 pak.
Wala basu fiyami Allahu wa'afin La basu
mudhafun ma'tufun 'ala al-muslub wa ma'tufun 'ala al-marfu' wa al-maf'ul. Al-lubs labsu mudhafun athiyabi mudhafun ilayhi majrurun 'ala al-jarhi kasratullahi wa akhirihi annahu yaqut taksiri al-muzarrifi. Al-baydi na'dun bithiyabi wa na'dun majruri wa majrurun 'ala al-jarhi kasratullahi wa akhirihi annahu ismu mufradi al-muzarrifi. Wa akhdu al-dufri Allahu marfu'atin akhdu ma'tufun 'ala al-muslub wa ma'tufun 'ala al-marfu'i wa ma'tufun 'ala al-rafi'i wa ma'tufun 'ala al-akhiri akhdu mudhafun al-dufri mudhafun ilayhi majrurun 'ala al-jarhi kasratullahi wa al-akhiri wa tatayyubu Allahu marfu'atin at-tatayyubu ma'tufun 'ala al-muslub والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلى رفعه ضمة ظاهرة في آخره ويستحق الله يستحق فعل مضارع مبني للمجهول الإنصات فاعل النائب الفاعل مرفوع وعلى رفعه ضمة ظاهرة في آخره في وقت الخطبة في حرف جر وقت الخطبة وقت مجرور في وعلى رفعه كسر الضمير وقت مضاف الخطبة مضاف إليه مجرور ومن أو حرف عطف من حرف شرط مبتدا مبني على السكون في محل رفع دخل فعل ماضي مبني على الفتحة والإمام مبتدا وعلى رفعه ضمة ظاهرة في آخره يخطب فعل مضارع مرفوع وجملة الفعل والفاعل خبر مبتدا صلى في عنوان مدين مرفوع ومبني على الفتح مقدر على الألف رفع وجملة الفعل والفعل جوابه بالشرط رفعتين مرفوع به وعلى رفع نصبه فتحة ضمير في آخره الياء يا بدل عن الفتحة لأنه اسم المثنى خفيفتين نعت لرفعتين ونعت مجرور مجرور وعلامة جره الياء لأنه اسم المثنى ثم حرف عطف يجلس فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ضمير في آخره tadi apa tuma tadi? Huruf apa? Tuma? Atas? Nah, terkait ya jelisu atau ya jelis? Kalau memang atofnya ke sholah ya? Gitu. Karena sholah sendiri kan jawab dari man ya? Man, nah itu loh. Terkait dengan syarat man itu, dia kena, ini enggak, apa namanya? Ya jelisu kena man enggak kira-kira atau kena atau jawabnya ya itu syarat jawabnya man itu ya gitu ya jelisu atau ya jelis cuma ya jelisu atau cuma ya jelis pertanyaan ya. Masih ya di kata-kata akhir itu ada cuma ya jelis tadi kali bacanya ya jelisu. Nah ini yang dipertanyakan apakah itu ya jelis atau ya jelisu. Jadi kalau sukun kan itu teh huruf atofiah semuanya. Betul enggak? Betul. Semua huruf atofiah
Betul. Nah, matuf itu harus mengikuti matuf lainnya. Ya, kalau misalkan ya, di sini kata sholat itu menjadi jawab dari kata man, mana sholat. Nah, mungkin itu fi'il mati sebetulnya. Cuman fi'il mati tapi mahalnya itu jasm. Betul kan? Salah? Ya. Nah, jadi kemudian ada akof di bawahnya ini summa. Ya jelis. Tadi kan bahasanya jelis. Ada pertanyaan, ini ya jelis. Enggak kan soalnya apa? Rokatof itu kan, dari matuf itu kan harus mengikuti matuf lainnya. Kan gitu. Ini matuf lainnya itu jazm. Mahalnya jazm. Nah, apa sumaya jenis ini dibaca di jazm, jadi sumaya jenis itu kemana tak? Tapi nyambungnya sih man. Pertanyaan lain, cicik-cicik bayar, aduh, merek tuh. Masih saya langsung bisa
Ustaz. Dia masih hayyun nih. Qala Luis Al-Ma'ruf Al-Yasuri Al-Masihi. Al-Masihi ya. Sebenarnya gue enggak ngerti lu ngomong apa. Iya. Telah berkata Luis Al-Ma'ruf Al-Kristeni. Iya, Al-Kristeni lah. Di dalam kalbunya Al-Wujud. Heeh. Yang enggak ada bismillah. Heeh, enggak ada bismillahan. Adanya puji Tuhan. Puji Tuhan. Aduh, aduh, aduh. RT itu ayo. Gelap, woy. Padahal ada lampu. Oke, rasanya. Ya, habis saya pasul besar. Artinya memakai. Ya sebetulnya sih saya bawa wazan ya kayaknya. Kalau Bapak Kori gimana? Yang ikut. Wow. Wow. Saya makan aku lagi. Tanya. Ayah. Al. Kata saya yang disu. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Eh, Pak. Dia. Eh, dia. Di kamar sebenarnya itu artinya Ali besu atau Alu besu. Ya, ya, nggak bisa. Ya, hasilnya apa pakaian? Nggak bisa. Kalau kolam, kalau labasa, labsan itu kolato atau jangala. Sini ya. Mustabihan biyohoi di kofian labsan, yaitu jangala. Labsan ya. Labsan titik dua jangala. Sama artinya kayak jangala menjadikan. Jawab tak? Tidak. Tapi kalau bisa ya basuh lubsan itu asauba istataro memakai memakai pakaian. Ya Allah. Oke, jadi itu luksur ya. Pakai roba. Ada pertanyaan lagi kah? Pakai gerakan. Oh iya, wawunya teh, wawunya apa? Kalau rokat tadi ini, kalau rokat tadi ini, kalau rokat tadi ini tuh jadi mafhumi atau jadi mafhumi mutlak kayak gitu. Coba lihat baju ini. Coba lihat baju. Lihat bajumu kan? Lihat bajumu. I think. Kamera. Oh iya, ale ale ala. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Ayo. Ye hujan. Ini ya, katanya jadi makhluk atau makhluk mutlak.
iyyaka na'budu ya. Oh, mubayyin bil 'adad. Oh iya juga ya. Adon. Is Pak. Adalah berarti kalau pokok roda yang sultiat itu untuk roda pokok roda kalau yang soga perakali atau antusoga perakali kalau dari sirup apa ini jadi pokok roda berarti itu roda jadi pokok roda. Kenapa surat kalau ini yang ya Thank you.
oleh itu ini dia ada apa? Ada jurusnya. Nah, ya ada ini ada orang ini apa lagi? Kitab sakti, kitab sakti. Nah, kalau enggak bisa dengan angka juga.
apa-apa yang menunjukkan terhadap angka bilangan pekerjaannya. Banyak dorong tubuh, salah satu Fatim. Terus ada yang menunjukkan jenisnya, ada yang menunjukkan alatnya. Dorong tubuh, asoan. Aku memukul dia, asoan, dengan tongkat. Dengan, ya. Dengan kalau bahasanya itu dengan, sedang itu dengan. Tapi kalau diartikan bahasa Indonesia, aku sholat dengan dua mata. Asia gimana? Ini nanti tak lihat tuh. Kan di Asia gimana caranya? Ini nanti tak lihat yang masih tinggi. Sebenarnya saya bilang juga yang namanya masalah itu gak harus sama sama dia aja cuma
nyambung. Gitu kan? Jadi kalau sama. Ini juga kok jauh gitu ya, dorok tuh ason. Jauh kan? Bukan aswa tubuh ason kan? Ya. Maksudnya ya. Tapi menunjukkan akan. Cuman kebanyakan kalau di kitab pun ngejelasinnya angka, tapi maskara itu disamain sama fiilnya. Jadi kan kalau misalkan ada kata-kata yang lain itu kadang malah bingung. Sebetulnya kan gak halus. Jadi itu orang pakai itu maskar. Istahab, Pak. Istahab, Pak. Bila dulu.
juga sajan bahasa sebuah kan istah baba sajan bahasa sebuah kan biasanya satu kata tuh sama aja berarti. Sama aja.
Ya. Lama kok belah aku, jangan jadi sakit di bos. Jadi fleksibel sih sebetulnya yang lama ya. Gitu ya, udah. Fleksibel itu. Rentang ya. Lu gila, semangnya dikirin lu gak kisah babak kan? Hanu awal, lu gila kaha. Eh, panu awal, lu gila kaha. Kisah, karena itu kan istahab dipindah ke langsung di apa sih langsung di agak lain kalau kita yang mengenai curian itu langsung nih dia kan di ujiman. Beres lah. Bisa. Aduh. Ismang Ado mikirkan jurnia. Ya tahu besok si Mang Ado. Kadanya mas. Agak. Tadi yang mau pertanyaan Pak Kari ya, sumaya jenis atau sumaya jenis su? Gini, menurut kaidah asal, ketika syarat dan jawab itu ketemu dengan fi'il ya. Kalau fi'il mudhari ya pasti baca pas fi'il. Gimana kalau misalkan ketemu sama fi'il mati? Ya dia tetap fi'il mati, ya tetap fi'il mati, cuma namanya hal jazm. Jawabnya sama, itu, sama. Nah, tapi di sini kemudian ada huruf akof di depan itu ada fi'il. Fi'il mudhari. Nah, otomatis dia matuf. Setiap matuf itu harus ikut kepada matuf lainnya. Matuf lainnya itu mahal jazm. Nah, maka dari itu fi'il matufnya itu ya harus jazm juga. Teorinya gitu. Ya. Jadi sumaya jelis. Aduh, kameramen. Ya, sepuluh. Asik. Sampai kena aduh. Aduh. Ada lagi pertanyaan kan? Boleh. Aduh. Aduh. 232.
pertandingan dua. Ya. Oh, apa anda yang mempunyai cukup? Ah, kita apa? Oh. Ini kita ada bukan aja ha. Kaya takut? Dah. Oh, yang lagi beda ya? Tapi ini alasannya agak jelas. Jadi sini mah peraturan. Oke, jadi kita usaha ini. Iya. Ini Mas, ini kan rangkuman doang. Oh, ini rangkuman sebetulnya. Jadi itu di sini banyak perbedaan. Dari awal bab itu wahisalafa. Bosen, kita lafa. Jadi mah dua pendapat, misriun, kufiun. Itu aja yang itu. Serian kufiyun. Coba lu patok ya, coba patok. Ya, kufiyun. Ya, kufiyun. Bapakto, patok itu masak atau kebayan dalam si jokul. Jadi dua. Cuma ini agak panjang kan ya. Alafu imatu bayon Rimbon. Mak, mak. Hah? Mak. Iya ya. Kayaknya seperti itu. Antusola. Anatekan harpu mas darin. Takdir mas dara kawana. Kumaha. Emang? Kumaha takdir. Solah yusoli. Kasli dan. Masdar, kan? Sholat yusholi tasliyat, tasliyat. Sholat yusholi tasliyat, suryat. Itu kalau majulnya ada nggak sih masdar? Enggak. Masdar mau gitu aja. Apa sih? Tahu. Tumma, tumma. Saya mengingat diri saya. Seberapa pantaskah untuk kutunggu
Aduh. Nyok, nyok. Oh iya. Jadi patol aja, patol aja. Ih, patol aja di mana? Patol teh. Jek patol aja. Hah? Cekin dulu. Foto. Hele-hele foto. Tik. Tik. Oke, udah. Udah kan di foto di sini. Sambil ngerekam sambil foto juga. Shuaya shuaya. Aduh. Bang alkohol bu, alkohol bu. Lain Citayam ya. Tentang nabi ya nabi. Panganapna. Citayam atau Citayam. Mana nih kali? Anu ngadu. Di sini mah jadi hal jadi na tadi. Anu ngadu ke. Tadi mah anu deh. Ya. Mana yang anu? Ya kamu gitu. Iya. Koneng. Iyalah. Mancung ini orang orang. Asik. Mari kita kembalikan lagi kameranya ke belakang. Poinkan dan informin aduh ini patah hari. Poinkan dan informin bina kita kembali lagi. Aku pada itu musalam tiga kali. Patah hari kok batin bumi tapi fine. Aduh. Jadi ini. Aduh. Jadi kayak ini tuh. Menjalam ya. Masih hari kayak yang ini loh, Pak. Masih hari mau jadi lebih. Apanya? Jadi di Qur'annya. Paman Ahsanuddinan itu lebih ke sih pahamannya teh. Ini. Ya mamadudat faman faman tawalla kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun ay tabi fa'iddatun ini. Jadi isim langsung ya fa. Fa'iddatun itu ya. Fa fa jawab. Iya, fa jawab. Tapi yang pakai isim-isim itu mesti pakai fa. Tadi ada 17 itunya. Saya nonton situ. Ini. Mang Dulim. Man apa? Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliya wa la nasira. Tapi wawu ya. Lain suma ya. Yang jawab pakai fa itu kan harus isim itunya mas. Mas, yang kalau jawabnya pakai fa itu harus isim. Oh. Gak tahu sih dalilnya apa, tapi ciri-cirinya gitu. Tadi saya lihat di situ. Di Al-Qur'an gitu. Oh ya, oh ada. Tapi banyak ada 17. Saya malas bacanya, cuma ngerti satu. Iya. Sorry itu mana tahu sikit. Oi. Gimana pengganti?
di 227 ya. Sidang. Wah itu kan tuh masih ya pasti. Awe kemarin nunggu Rosa. Parah ya, memalukan. Ada mana gitu? Ini kamus, di kamus, di kamus. Ada. Masya Allah. Tahan. Ya Allah. Aduh. Pasokan ayak wae. Pasokan teh. Tahan. Pokoknya. Dan awal ada contoh sih hanya satu mbak Hasan pun ada ini buat itu betul mulai ani awal mandian mulai ani kan tadi untuk semua yang disuruh semua yang disuruh makanan buat siarin kalau di kitab poin ulang siapa bisa itu ini wajah disuruh itu ada keterangannya iya dari tuan. Itu nggak tahu itu keterangannya itu asalnya dari kitab mana karena Fahidul Asyir itu dia rangkuman dari empat kitab Alfiyah Ibnu Aqil Alfiyah ada empat apa ya Jumar Alfiyah semua ya. Nah di situ ada penjelasan tentang nah kalau dia Ibnu Aqil ini saya nggak mau apa risoles? Kamu nanya. Kepalamu risoles. Jika tuh kalau risoles UIN. Terkait dengan atof yang nasak atau atof yang atof oh atof itu ajarkan saya GG itu di alfi itu ada dua part oleh atof itu terus coba kalau saya kalau mas Karim itu kata katanya itu doang ya dua jenis ini atau apakah dia bisa ditakdirkan atau bisa ditakdirkan secara lafaz masih ada yang dua hukuman ada yang doang Jadi waktu maju itu gak ada masalahnya.
bahasannya begitu-begitu aja gitu. Ayo kalah jadi. Apa ya ayo kalah? Itu maksudnya gimana? Nah itu aja. Kalau sholat berarti tasliyah duha. Tapi ini bingung waktu baju. Itu ya sama kalau tapi. Wa antu sholat, kalau dia ditakdir masdar bagaimana masdarnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya melihat itu contoh doang ya. Lihat contohnya doang. Badannya bagus, badannya seger-seger, giginya kohan. Cimol. Aduh. Ji. Disuapin, Ji. Ele, kamera. Jadi antu sholat itu tasbihan, pelaksanaan sholat, ya. Juga. Woi. Jadi tasbihan duha. Lo tasbihan duha lo? Tasbihan duha. Tasbihan duha. Jabri. Ya, kalau belum, mau dihapus. Hapus tahun lah tuh. Biasa lah betar aja hapus. Untuk mari. Hapus aja ya. Dosa. Lumpuhkanlah ingatanku apa sih terakhir. Hapuskan ingatanku. Aduh, itu mah geisha. Aduh. Memori jadi. Kalau nyanyi ini bahaya. Kamu nggak marah? Karena masih dari kita besok di kokom belanja sendiri. Oke, syarat-syarat wajib jumat itu ada 7. Maksudnya ini melaksanakan jumat, kewajiban jumat gitu ya. Jadi lain sudah masuk. Jadi bukan itu. Guys, kasih mama bingis gondrong. Jadi dua lapi. Syarat-syarat melaksanakan jumat, sholat jumat, sholat jumat, juga. Hadir pendidikan jumat, jumatan. Jumat tujuh. Ilmu kegaya pas kok. Yang pertama orang Islam harus Islam. Yang kedua orang balik. Orang yang balik sudah. Akhir balik. Harus yang berapa? Orang yang sudah. Nikah. Boleh. Belum nikah enggak boleh buka cuma. Kalau itu 15 tahun. Yang dia ini saya. Ini saya. Murah loh. Sudah. Hidup. Air. Sudah. Orang yang berakal sehat. Sudah di. Orang yang berakal sehat. Kalau yang berakal arifnya. Terus
Merdeka. Merdeka dalam peperangan. Merdeka dari segala bentuk perbudakan. Hai guys. Ngusep hai dan menang tilu siji terus laki-laki sehat badannya cacing normal cacing normal dan cacing tetap di suatu daerah dan balik ikan apa? Tapi ada juga di istilah lain itu mukim. Mukim itu wajib juga melaksanakan Jumat ya membutai jadi ini ya, kalau yang dipahami ya, itu syarat-syarat wajib Jumat. Ya. Selain dari Islam itu ya, ada baligh, kemudian merdeka, laki-laki, orang sehat, orang istiton. Jadi selain Islam dan kalau Islam dan barat akal itu wajib itu ya. Nah, sebelum balik itu orang ada yang disebut dengan mumayis. Taulah. Mumayis itu kan orang yang bisa makan sendiri sama cebok sendiri. Dia wajib berjumatan. Kayak apa sebetulnya? Gua bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris. Ya wajib kepada orang tuanya untuk memerintahkan. Bagi ya. Nah, yang ini untuk mumayis sendiri jumatan ketika dia melakukan jumatan itu sah. Tapi seorang yang mumayyiz itu tidak menjadikan sah jumatan. Meskipun sah. Orangnya, orang mumayyiz itu sah untuk melakukan jumat, tapi tidak menjadikan jumat itu sah. Nah terus berakal kalau orang gila ya gak sah, ibadahnya aja gak sah. Nah terus yang wajib jumatan itu adalah orang merdeka. Nah sekarang kalau orang tanpa sahaya ya gak wajib, cuman kalau ikut jumatan jumatannya sah, cuman dia tidak menjadikan sahnya jumatan. Makanya itu gini, jika kan salah satu syaratnya itu harus ada 40 orang. Jadi jumatan itu harus ada 40 orang. Nah, kalau misalkan dari 40 itu seorang ayah bisa balik. Nah, berarti yang jumatan itu hitungnya 39. Ya. Jumatan si orang yang mewaisi ini sah, tapi dia tidak menjadikan jumatan itu sah, nah, itu mananya? Terus seorang laki-laki, perempuan boleh ke jumatan, boleh, kan? Ya tidak menjadikan jumatan itu sah. Terus orang sehat, sehat. Bayaran saja. Ya. Kalau orang sakit, sakit di jumatan. Jadi ya, kalau dia berarti itu. Kemudian istiqomah itu orang yang sudah berdoa Islam. Kalau mungkin kalau di tafsir tadi keseluruhan Indonesia itu adalah orang yang KTP itu berada di suatu daerah. Jadi kalau misalnya tidak bertemu sesuatu. Jadi kalau misalkan ini kan di KTP itu ada alamat di mana dia dibuat KTP. Misalkan orang alamat 3 Cipulus. Nah, berarti orang tersebut adalah mustautin bahasanya atau orang yang sudah berpenduduk tetap di daerah Cipulus. Kalau misalkan orang yang berKTP-nya itu di Cipulus, kemudian dia jumatan di daerah misalkan Cibiru. Cibiru ya, daerah misalkan Pasir Biru. Nah, maka
orang itu tuh enggak apa bukan dokter mukim, tapi mukimin. Sebetulnya mana mukimin itu orang yang tinggal di suatu daerah lebih daripada 3 hari. Orang yang tinggal di masa di suatu daerah lebih dari 3 hari. Kalau orang bersautin itu adalah orang yang sudah berpenduduk tetap di suatu daerah. Ya kalau kita mah orang yang ber-KTP-nya itu ada alamatnya tercantum. Ya. Saya KTP-nya itu Ustarian. Berarti di dia mukim. Di sini itu saya bukan bersautin, tapi saya adalah mukim. Orang yang tinggal di suatu daerah lebih dari 3 hari. Orang yang mukim dia wajib Jumatan. Cuman tidak menjadikan Jumatan itu sah. Karena kalau misalkan di Cipulus ya ada 40 orang, salah satunya nanti saya, semuanya orang Cipulus yang 39, satu orangnya saya yang mukim. Nah otomatis Jumatan itu enggak sah ya. Kenapa enggak sah? Karena saya bukan orang Cipulus, tapi saya orang Nusa Ria gitu ya. Ya, kalau misalkan tidak disebabkan kepada satu Korea. Kemudian syarat-syarat mengerjakan Jumat itu 3. Jumat itu diadakan di sebuah daerah Misr atau Korea. Kalau Korea, pengertian Misr dan Korea itu ada di kitab Anwarul Masalik. Pengertian Misr dan Korea. Atau enggak ada sih di kitab ini. Babul Jumati, Babul Jumati. Misalnya 120. Hola al badr wal hayya ya til bukan Pak buku dengeran genah pisan ya asih ngeso pikir samun Allah. Insyaallah. Insyaallah. Oh, ya. Ini semua beres. Taruhnya. Meh konsentrasi. Ayo nawe ngari u. Taruhnya ieu moderator mah. Beres ya, ini beres ini. Ayo nawe beres lah. Beres. Itu tuh kan loba tukang parkir teh. Kalau Korea tuh hanya ada pasar. Yang saya ingat itu
tiga ya? Oh ya. Kalau balat dia ada tiga, pasar, kantor polisi, hakim, hakim bahasanya hakim syar'i, yang kedua hakim syurti. Polisi kan syurti itu polisi. Oh. Ya syurti. Artinya kalau yang saya tangkap nggak tahu mohon koreksi ya. Balat itu ada pasar, ada kantor polisi yang hakim syurti tadi. Terus ada hakim syar'i artinya peradilan agama. Peradilan agama. KUA. KUA. Kalau balat itu berarti mungkin kalau di Indonesia sini ya kan itu loh. Kecamatan. 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 Ya kan? Hmm. Balat. Nah, kalau misal itu dari tiga ini boleh hilang satu, boleh hilang dua. Artinya minimal salah satu itu misal. Ya dia harus desa. Korea desa. Bukan kalau Korea dia enggak ada tiga, enggak ada tiga-tiganya. Kalau di anak total itu. Oh ya. Jadi satu ya. Yang bisa dikirim. Jadi yang Korea itu tidak ada tiga-tiganya. Oh pasti ada ketemu enggak Korea bisa semua. Misalkan, nah yang saya paham itu malah antara Korea, Belat, sama Misar. Misar itu yang penting dari ketiganya, yaitu pasar, peradilan, dan keamanan. Keamanan itu polisi, peradilan yang keamanan. Kan faktornya tiga. Keamanan, keadilan, sama pasar. Itu yang kalau yang komplit itu Misar. Kalau yang tidak ada salah satunya itu Korea. Kalau balat itu secara umum mau ada mau nggak ada ya dianggapnya balat. Ya misal itu dianggap balat juga Korea dianggap balat. Bahkan kalaupun tidak ada sama sekali yang sekedar ada perkumpulan disebutnya balat juga. Makanya di redaksinya kan balat misron au Korea. Oh ya kebalik gitu kan. Kebalik kalau misron ini maka bahasanya kalau misron wahuwa mafihi hakimun syar'iyun wa hakimun syurtiyun wa usakun pasar sentil mu'amalati misron, ya saya cari ke pasar tapi misron itu ada tiga-tiganya berarti itu misron itu kecamatan. Kalau didasarkan definisi itu terus ditarik ke kecamatan, desa, ke kota, itu kurang relevan. Karena apa? Ada kalanya di suatu kecamatan itu nggak ada pasar. Ada kalanya di suatu desa itu lengkap. Ada kalanya di suatu desa bahkan nggak lengkap. Jadi ya tetap aja dilihatnya di daerah itu, di pemukiman yang orang tinggal di situ. Bodinya mantul. Itu cuma ada tiga faktor itu atau enggak yang disebut pemukiman yang awalnya adalah yang orang mendirikan bangunan di situ untuk dia tetap sekalipun bangunannya itu tidak permanen. Misal memang adatnya di situ orang pakai tenda atau pakai gubuk dari pelepah-pelepah pohon, yaitu dia tinggal di situ, tidak dimusnahkan bangunan yang permanen. Ya, mungkin pada saya kurang kata pada umumnya gitu. Pada umum. Kalau ada kota Madia, bisa ya. Kalau ada kehakiman, itu maksudnya kota Madia. Kalau misalkan disamain, ya kalau secara umum memang secara umum memang kecamatan itu misron. Secara umum kan KUA itu kecamatan kan ya? Apa kabar ya? Kecamatan, secara umum itu kami sorot itu kecamatan. Polisi juga ada kan, polsek ya. Nah, pasar juga ada. Kalau Bandung pasti ada. Ya kalau di sini ada, kalau di luar daerah belum tentu ada pak kecamatan itu ada pasar. Tapi ada kalanya satu desa itu komplit juga ada. Ah, ada. Jadi yang dilihatnya faktor itu aja. Polisi, jadi ada polisinya. Kalau udah ada polisi itu kecamatan. Nah, masalahnya case-nya begini, mungkin pertanyaannya. Tadi Desi macam jelasinnya nggak tahu kemana, jelasin terus belum sampai selesai terus kemana-mana.
Gak tau ini dibuat pertanyaan gak? Ikut moderator aja. Oh belum. Kata, ini masih jelas. Iya, kamu jelas. Kamu jelasinnya. Lanjut. Apa? Terus jumlah dari orang yang Jumatan itu ada 40, ya. Terus waktunya itu zuhur. Nah, zuhur bisa dilaksanakan di waktu asar. Nah, otomatis kalau di waktu zuhur, boleh nggak Jumatan setengah tiga? Boleh lah, sedang belum ada asar gitu ya. Terus ada fardu-fardunya. Pertama itu ada dua khutbah, sebelum Jumat itu ada dua khutbah. Kemudian ada sholat dua rakaat. Padahal khutbah itu juga dua rakaat sholat ya, aslinya gitu. Jadi dua rakaat dua khutbah itu adalah pengganti, sebagai pengganti dari dua rakaat sholat. Sebagai pengganti dari dua rakaat sholat. Nah, terus sholatnya harus dilakukan secara berjamaah, tidak boleh sendiri. Nah, kemudian ada sunnah-sunnah Jumat. Santai. Bersihkan badan, memakai pakaian putih. Dan kalau nggak putih ya sebetulnya pakaian yang paling bagus. Cuman mungkin kalau orang-orang konteksnya orang Arab ya, menganggap bahwa pakaian yang paling pakaian putih itu adalah pakaian yang paling bagus ya, karena bersih. Tapi yang utama memang pakaian yang paling bagus yang dimiliki ya. Kemudian memotong kuku, memakai wangi-wangian ya, memakai wangi-wangian, pakai parfum. So, kalau laki-laki kan yang bau-bau dan kacau. Terus disunahkan ketika Jumatan itu diam, ketika khutbah. Nah, terus ketika imam khutbah itu boleh, ya. Boleh hukumnya sholat dua rakaat, kemudian duduk. Itu sih. Gak ada pertanyaan gak? Emosi yang kekawani. Aduh, tong emosi. Banyak yang terpujuk aja. Jual yang mencetak. Tantan. Misalkan masjid kampus. Oh, masjid kampus. Review apa? Review apa? Ah, masjid kampus. Memang perkantoran itu tidak ada yang KTP-nya. Ada gorengan guys. Oh. Itu apa kan? Memang tidak usah Jumatan saja. Tahu. Karena kalau Jumatan biasa kita. Tidak ada orang KTP-nya. Atau memang yang boleh-boleh saja anggap saja seperti dalam satu kota yang tahan. Buka. Sebelum jawab pertanyaan saya mau ngomong. Aduh. Apa pukul bahasa Inggris sih? Pukul bahasa. Biar catahan. Ini jualan? Bukan, aku beli. Akunya. Cuma saya kasih satu dah. Gitu. Yang saya jualnya saya. Wis dapat disini. Oke. Orang. Ya, jadi pertanyaan kali itu gini ya, kan Jumatan itu harus di satu desa, ya satu daerah lah. Ya gimana kalau Jumatannya di kampus atau Jumatannya di kantor? Dan bukan di situ. KTP juga bukan KTP situ. Tapi kalau dulu kalau penjelasannya itu gini, bro.
minimal harus ada orang situ 40 orang, jadi sisanya mah ya cuma ikut doang. Tapi ini kalau permasalahannya nggak ada orang situ sama sekali, tapi kadangin ya kesempatan gitu ya. Kan saat itu harus bersautin orang yang duduk situ, rumahnya di situ. Kayak itu jadi memang kompleks. Nah, kita kan jawaban yang punya orang 40 punya jawaban ya. Ya di situ ada bahasan yang oke, ini mungkin harus saling bareng aja karena saya harus berpendapat sendiri, aku sesat. Pesan tadi cuma kalau misalkan orang mau mayus itu udah bisa cebok sendiri, makan sendiri. Kalau nggak makan nasi, cuma makan gorengan emak masuk mau mayus juga. Aduh. Kalau nasi awal itu kalau bisa cebok sendiri, makan sendiri. Sama cebok lo ya. Oke, kalau makan bareng-bareng atau sendiri memayi sendiri atau bareng-bareng. Anak 3 tahun makannya sendiri, cebok sendiri berarti dia udah memayi. Enggak, makannya sendiri atau bareng-bareng memayinya sendiri atau enggak bareng-bareng. Makan bareng. Oke. Pikir. Emang pertanyaannya agak kompleks, agak sulit juga. Kalau kayak gitu ya. Saya kira wajah sama. Dulu juga sampai debat. Sampai debat dulu. Ini sah kan enggak? Ambilkan prestasimu, Mang Jek. Ada pertanyaan lain enggak? Wah,
Tapi kalau di depan saya, ini yang waktu nulis PK sama Abah dulu. Kan secara jembatan ada 6. Nah, yang keempat itu syarat utama 40 mustauti penduduk asli atau pribumi. Sarang sanajan di golongan G. Ini ya, tapi ini masuk itu. Masa kita harus pakai mata mati? Lihat juri tiap. Gimana ini di bawah semua? Ngomong sorangan. Oh, gimana nya pak di bawah kaca aja. Lihatin. Ya kalau gini, kalau misalkan meskipun dari golongan jin. Oke. Bisa pakai. Nanti besok kita jumatan berdua aja. Ya, yakini aja bahwa jelema na ayat wajib na itu 38 gitu. Mun malaikat mun dia kumaha terawat teh. Menjina ada nih. Dia kada astro de muramila jin tu mun teh. Sudah kau duduk menjin. Jawai, jawai, jawai. Tak boleh berhenti Jumatan nak apa baru ke masjid? Kalau keluar, keluar. Paling enak. Gelas gitu. Gelas. Gelas. Nak kan dibangunkan iman dari kalinya. Kalijin kebiri. Kita berdua, kalau aku bisa kuatnya, kuliah, musuh.
bro. Pesantren institusi bukan pesantren. Nah, kami tinggal. Hai. Lagi tinggal A. A. Pesantren juga sama. Institusi. Oke, okay, ya, institusi pendidikan atau perkantoran. Tanya saja. Nah, dengan dinisbatkan dengan syarat-syarat ini. Ya. Nah, kalau misalkan ini. Buka aja satu. Makanya. Kalau santri itu jumatan ya biasa keluar gitu kan. Cuma cuma penduduk. Iya cuma ketentuan. Ke masjid secara kurang lebih 4 tahun. Iya masih. Nah di tahun itu penduduknya ada 40 yang jumatan. Makanya kalau misalkan beres jumatan ya wayahnya sholat. Santri GTK itu telat wah. Ya santri itu nggak dihitung sebetulnya aslinya. Jadi yang dihitung tuh ya orang yang penduduk sini penduduk Cipulus selih. Mokil. Nah, kan tadi ada mukim ada musawwir. Kalau mukim itu orang jauh yang tinggal di satu daerah lebih daripada 3 hari. Yang si Garut orang kieu we. Asli nama kan orang mana? Dari apa ya? Orang mana kan asal apa? Dari latar belakang berbeda. Ya. Nah, misalnya dari latar belakang berbeda. Nah, kalau orang musawwir itu emang udah berempat punya rumah di situ, tempat tinggal di situ. Kalau di Fatul Mu'in itu ada pembagian musawwir. Orang punya rumah misalkan di sini satu, di sini satu, di sana satu, ya. Di Tuki Hiji. Gimana, mana? Gitu ya. Ada rumah empat. Ya. Nah, di setiap rumah itu ada istrinya. Nah, itu dia tuh mustautinnya di mana? Ya. Jadi yang hartanya ada apa? Yang rumahnya itu ada hartanya. Ada apa? Terus si orang itu tuh lebih senang tinggal di rumah itu misalkan buka imah obat ya di Cipulus buka hiji terus di Jakarta ya hiji iya sama terus saya di daerah di Jawa ya hiji terus saya di Jawa Tengah ya hiji. Nah jadi dilihat dia itu mustautinnya itu di mana kan. Jadi orang itu mustautinnya di situ. paling lama tidurnya di mana? Itu aja. Jadi perhitungannya itu kalau misalkan orang punya rumah 4 dan itu beda-beda kota, dilihat yang paling sering tidur itu di mana? Dari mana? Nah, otomatis kalau misalkan sering tidur di mana, duit nanti pasti di dirinya, harta nanti di dirinya, barang-barang pasti di dirinya. Gitu ya. Gimana kalau misalkan sering pindah? Dilihat yang paling lama itu di mana? Kalau misalkan punya rumah di Jakarta, lila di Jakarta aja berarti dia mustahilnya di situ aja. Dibanding misalkan punya rumah di Bandung satu, punya rumah misalnya di Jawa satu. Di sini mah buat satu aja. Ini gitu aja. Di sini buat satu. Kalau memang kan kalau di Fatul Mu'in di mata tarifnya itu
Yakin nggak ada orang nih, nggak ada orang di situ, jumatan semua mungkin kita, yaudah milih yang sholat duhur, yaudah sholat duhur tanpa milih jumat. Nah apakah memang pemanahnya seperti itu? Saya memang belum baca syaratnya. Oh, jadi segini teh syaratnya gimana? Ya makanya kemudian gini sih kan kamu udah sorbanya patul mukminat apa aneh kan yang di patul mukminat itu ada kata yang sholat begini aku nggak tahu kan jadi yang katanya memang begini ya kalau ada penduduk yang ada daerah yang penduduknya sedikit ya udah sholat jumat aja seandainya dan memang bagus kalau di titik aja dan itu sebenarnya di adanya di situ dikatakan afdolu kalau dari di aja tidak apa apa saya nggak tahu di anaknya seperti apa ya apakah memang seperti apa yang saya paham ini kan kalau saya jadi pertanyaannya satu tadi boleh nggak langsung milih misalkan saya di tempat kerja nanti mau ini daerah ini kantor semua tidak yakin tidak ada orang sini apakah bisa memilih yang tadi sulit turun nggak usah jumatan lah minggu aja itu jumatan nggak akan sah atau ya udah ngikutin yang apa imam begini tadi udah sholat jumat tapi nggak sih ada nggak masalah nggak sih orang itu ya yang membuat mundur tidak salah cuma dua. Ya tadi saya di tempat yang mundur. Karena di tempat kerja itu kita ada daerah yang melakukan kita yang satu matanya. Enggak, saya yakin enggak ada yang dia bisa di sana. Di Salman yakin enggak ada. Ada Mustafa Tindin. Di sampingnya sendiri tidak ada Mustafa Tindin. Orangnya rumahnya ada. Ada Mas Salman. Yang namanya sama dari kampung. Kan punya misron. Misronnya situ mana? Ya berarti wajibnya ke situ. Berarti. Gitu kan? Kalau misalkan. Jadi artinya enggak bisa milih dia. Ya enggak bisa, Kan tetap wajib Jumat. Posisinya dia mukim punya kewajiban Jumat. Beda kasus. Ketika orangnya banyak 40 tapi posisinya mungkin semua di hutan bukan misro bukan bala nah itu maka sulit gitu yang sulit dikonsiderasi tidak disebutkan kalau bala yang misro masih kelihatan di tempat itu bisa kemudian ya di kampus yang di situ adalah bala yang misro masih kelihatan yang ada tempat bisa jumat ya wajibnya ke situ khususnya mau nyari sholat ya dalam mau gimana ya saya ambil gitu saya cuma apa karena ini juga kan ini soal jumatan ini juga kan buat kebutuhan kita juga ya alhamdulillah ya di sini orang-orang rata-rata orang Bandung kan sih gak ada yang orang pokoknya 40 sih udah lama kan ada ya orang kota semua kan nah jadi mungkin ketika misalkan suatu hari nanti kerja ya, atau sebagainya sholat di instansi pendidikan ya lebih baik sehari masjid di luar di sebuah pemukiman yang memang sah untuk jumatan ya. Ya karena ini kalau melihat pernah ya saya itu datang ke satu pesantren jadi nanya ke kiai ini pak kiai kalau misalkan jumatan ini gimana kalau kita kalau jumatan keluar jumatan keluar jadi apa ya ada masjid nih di ya, jumatan itu di situ nanti ikut situ. Biar yang datang duluan orang kamu dulu sampai
Aduh. Tapi kalau ini kan kalau lain itu lah kalau untuk pendidikan saya. Ya contohnya saya pernah nanya ya ke apa sih kok santri itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan kan itu santrinya waktu sedikit, kalau udah banyak. Jadi masyarakat yang ditarik ke pesantren. Jadi misalkan ada masjid di sini. Nah, jadi masyarakat sekitar, ayo udah kita jumatan aja di pesantren. Jadi pesantren. Jadi ada penduduknya di situ. Nah, terus masjid-masjid yang itu kan enggak ada. Enggak diri-diri di jumatan. Enggak ada. Simpelnya ya. Oke, paling gitu aja sih. Ada pertanyaan lain? 15 menit lagi, so kalau nggak ada mah diberesin, apa dicukupkan aja. Udah pada ngantuk juga ya sekarang. Terus pada lapar. Lapar pingin tidur. Ada lagi? Ada di karetnya. Ini ada mas kasus udur. Karena telinganya karena gak kedengeran. Ya, sholat Jumat itu didirikan ketika ada panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat. Gimana kalau nggak ada panggilan? Panggilan wajib. Ketika ada tapi tidak terdengar oleh dia. Ya, maksudnya apa? Ada tuh di tepung. Itu yang pegang ya. Jadi kalau bukan kepada orang yang dari merantau ke daerah timur mas ya biasanya mungkin itu kepake ya kalau jumatan kita apa tapi ke kedengeran ya. Itu kalau di daerah timur kita harus dipakai, cuma kalau di sini mas nggak mungkin, masjid global speaker tarik ya. Ya, kalau menurut saya misal kita belajar fikih kayak gini, jangan sering-sering membenturkan dengan kondisi di terdekat kita seperti ini. Nah, di sini tetap harus tahu misal, jadi kalau tidak terdengar itu tidak wajib. Tapi apakah ada kewajiban untuk mencari masjid atau enggak, itu ada kewajiban atau enggak. Karena nanti waktu di daerah lain, misal studi di luar negeri misalnya yang non muslim kayak gitu, itu pasti kalau nggak punya bekal kayak gini kan repot, taunya di sana biasanya kedengeran, makanya jangan terlalu menggampangkan. Ya ternyata ya tadi maksudnya kalau di sini mah mungkin apa itu nggak terpakai gitu ya, yang bakal terpakai itu ya jadi di situ tuh bakal terpakai mungkin ke daerah-daerah tertentu yang emang nggak ada jembatan gitu kan. Ya, posisinya tuh mun aliran ya, kayak Eropa ya. Ya ada kemungkinan nggak kedengeran Jumat itu kayak Eropa misalkan ada kebijakan nggak boleh pakai speaker buat adzan gitu. Ya kan nggak kedengeran mungkin gitu kan kita ya. Mengkar aliran bahas zuhur itu terkadang bisa ya. Nah, tapi hanya broadcast WA kalau untuk kita ini broadcast WA ini apa itu Allah pasti kedengeran. Tapi kalau untuk ke daerah lain, kayak daerah Indonesia Timur yang notabene Kristen atau kita apa ke negara lain yang mayoritasnya non muslim, nah itu mungkin bisa kepake hukum kayak gini. Kalau misalkan tidak terdengar itu bagaimana? Secara ini tidak sah semuanya. Apa yang lainnya?
Musikalisasi gitu. Yang kebon. Silakan. Silakan. Mobil yang ini, mobilnya.
Sekali asal lagi kita bisa gerak ya. Salapan orang. Kilu di abang ku hiji udah di tukang kilu. Camelang lah. Camelang. Di bayu. Di bagasi cerapik. Ade mah. Di bagasi cerapik. Makan malam jam berapa sekarang? Lanjut. Kak, mau enggak? Nyetop gimana ini kak Ikiari? Tombol merah.